بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال سمعت الفقيه أبا جعفر رحمه الله تعالى. Aku mendengar akan Al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah. Ya Zuhuru menyebut ia bisnadihi dengan sanad sidin. Anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Masuk ia ke dalam masjid. Para'a maka melihat ia, ia Nabi majlis ini akan dua majlis di dalam masjid. Ada dua tempat orang berkumpul, kumpul nilah dudukan. Ahaduhuma yang pertama yadhkurunallah, mereka itu menyebut akan Allah. Wal akharu adapun yang lain, yata'allamuna fiqha wa yad'una wa yuraqibuna ilaihi, mereka itu mempelajari akan fikih kita dan membawa berdoa mereka itu akan Allah. Jadi selain mereka itu pelajaran fikih, mereka itu membahas fikih, berdoa mereka akan Allah Ta'ala. Wa yuraqibuna ilaihi, dan menggemarkan mereka kepada ilmu tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisaini ala khairin, bermula kedua majlis ini atas kebaikan. Artinya bagus sih Nabi keduanya, nambah doa, nambah zikir, itu bagus. Nama nuntut ilmu di dalam masjid, bermajlis ilmu itu pun bagus. Wa ahaduhuma afdalu minal akhar, dan salah satu keduanya itu lebih afdal daripada yang pertama. Tapi ya sidin, nang salah satu keduanya itu ada nang lebih utama daripada lawannya. Nya kan dua kalau tadi. Ada nang satunya nomor satunya yang kita tahu, ada nomor duanya. Amma haulai adapun mereka itu, mereka itu nang orang nang berzikir tadi. Fayad'unallah, maka mereka berdoa kepada Allah. Fa in syaa atahu wa in syaa mana'ahu, maka jika menghendaki ia Allah menegah ia akan mereka, dan jika menghendaki ia menegah ia akan mereka. Jika menghendaki Allah leh memberi, kalau leh memberi ia akan mereka, dan jika menghendaki ia menegah ia akan mereka. Artinya orang nama doa itu terkadang diberi, terkadang kada diberi. Wa amma haula'i adapun mereka itu, fayata'allamuna, maka mereka itu mempelajari mereka, menuntut mereka nang mempelajari fikih tadi. Wa yu'allimuna al-jahila, dan melajari mereka akan orang nang jahil. Wa innama bu'ithu mu'alliman, maka hanya saja aku jar Nabi diutus aku ni sebagai guru. Paha ula'i abdol, maka mereka itulah yang paling abdol. Artinya majlis fikih tadi, majlis ilmu tadi itu yang paling abdol. Tumma jalasa ma'ahum, kemudian duduk Nabi beserta mereka. Kan banyak kalau majlis. Bagi di zaman-zaman kita ini majlis ada macam-macam arahnya. Ada nang yasina, ada nang maulitan, ya Allah. Semuanya itu bagus saja. Jadi bagus lagi majlis-majlis tadi nang mengumpul orang-orang banyak tadi, hanya beramal beribadah apalagi apa apabila dibacakan di situ majelis-majelis
akan apa ilmu-ilmu fikih ya Allah, tata cara ibadah kita dan maksudnya. Wa Nabi Darda. Jadi Nabi sumajala sama ahum, kemudian Nabi tadi Nabi duduk beserta mereka. Jadi nang Nabi pilih itu majlis ilmu. Tapi terpaling yang apabila majlis yang lain tidak banyak orang, tapi apabila majlis ilmu nang dibicarakan halal haram, ada tapi diminati orang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong ke situ. Bahkan sini tempat duduk di situ. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya berkata ia, la an ata'allama mas'alatan, bahwa aku belajar satu masalah. Sebuting masalah saja aku belajar, ujar Abu Darda. Sebuting bab saja kita ahabbu, nah itu lebih cinta ilayya kepadaku, min qiyami lailatin, daripada bangun semalaman. Bangun semalaman suntuk, bisalah bangun semalaman membahas beribadah. Tapi satu masalah saja dipelajari daripada ilmu, nah itu saja lebih cinta kepadaku daripada beribadah semalaman. Tes semalam ini beribadah semalaman. Sampai ke subuh. Barangkali ngaji aja ke situ. Mulai duduk sampai subuh ya Allah. Bekat. Mengatok-atok bawa berdiri. Baca pula. Kupinnya setong nih. Ya Allah. Setong di hingga, mengatuk-atuk minum kopi. Bila para kapi ini banyak di hingga, apabila ngatuk mana, tukati kelopak batalan. Bila para kapi patah, juhut pulang, sebilah. Sama lama, rasanya kawan. Nah dibahas satu masalah aja, di sini itu lebih dicintai. Lebih dicintai. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia, antum fi zamanil amal fihi khairun minal ilmi, bermula kamu ya sidin. Ini memendiri para sahabat Nabi nih, atau para orang masa sudah daripada Nabi itu tabi'in ya sejual. Sebab Ibnu Mas'ud adalah sahabat, bermula kamu pada masa antum fi zamanil amal fihi khairun minal ilmi, bermula kamu ini pada masa beramal nang padanya itu lebih baik daripada ilmu. Ikam nene janabi ajar Ibnu Mas'ud bagus banyak beramal pada masa daripada ilmu. Kenapa? Sebab orangnya alim. Orangnya alim itu apa menuntut ilmu bihimat, tetapi yang diutamakan doa amal orangnya alim. Wa saya di zaman mulai ilmi, dan selagi datang di sini kena ada masa ilmu bihi khairun minal amal, ilmu itu padanya lebih baik daripada amal. Karena di akhir-akhir ujar Ibnu Abbas, terbaik menuntut ilmu yang dibanyaki daripada amal. Sebab sedikit amal beserta ilmu itu luar biasa daripada banyak amal tapi kada ada ilmunya. Adapun pada zaman Nabi sampai sahabat, orangnya bungul-bungul lah. Bungul-bungul lah. Kada alim-alim, makanya lebih baik beramal daripada menuntut ilmu bihimat. Ya Allah. Wa rawa Sa'id ibn Musayyab, telah meriwayatkan oleh Sa'id anak Musayyab an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, afdalul amali ala dhuhril ardi salasatun. Nah ini diperhatikan. Bermula paling afdal segala gawian atas muka bumi ini tiga. Yang paling
Abdul nu paling unggul perbuatan di muka bumi ini tiga. Talabul ilmi nu pertama menuntut ilmu dulu. Itu luar biasa. Wal jihad nu nang kedua jihad berjuang. Anak menyebarkan agama dulu telah. Emang ini berjuang wanita ya menuntut ilmu tadi. Nang sifat toler tadi di wal kasbu nang ketiga berusaha berusaha sebagai anak bini cari rezeki nang halal. Jadi ini nang luar biasa nang paling abdol atas muka bumi tadi menuntut ilmu. Apalagi tadi menuntut ilmu berjuang baru berusaha apa tadi menuntut ilmu berjuang baru usaha ya berusaha cari anak makan anak bini itu luar biasa juga abdul benar ya apakah lagi umpamanya kawas sambil berusaha sambil menuntut ilmu patah dua dapat luar biasa. Bahkan usaha tadi kenapa jadi termasuk nang abdul apabila ini berilmu pula pandainya apabila ini kada apabila ini berusaha kada berilmu kada termasuk abdul juga sekali berusaha kada sembahyangan seharian abdul lah. Nah kata sebabnya ada bisi ilmu lalu inya gawi sembahyang sambil berusaha nang wajib inya gawi nang haram inya tinggal lalu usahanya tadi luar biasa. Jadi usahanya itu abdal apabila inya pada ilmu. Li'anna talibal ilmi habibullah. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah kekasihnya Allah. Wal ghazi waliyullah. Orang yang apa? Orang yang berperang itu adalah walinya Allah. Wal kasibu shodiqullah. Ataupun orang yang usaha itu shodiqullah. Orang yang dianggap benar kalau di sisi Allah atau bisa juga shodiq itu apa? Seperti kawannya Allah Ta'ala atau shodiq itu orang yang benar di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab usahanya berat juga ya. Tak kadang kena kita berdusta ini diulah kuah makan supaya payu barang mustahil orang banyak ujian anu ujungannya itu aja nang dipalal. Mbah kena berdusta pula oh ini artinya jar barangnya ini artinya jar luar biasa nih kan ada orang menjual di pasar lagi ini jar sekali dicari ke pasar Bahambur juga. Nah, nang ada orang-orang kada ada menjual di pasar, wah muka aris ini lah. Larang. Nah, itu kan badus. Tapi apabila ini jujur, penjualnya tadi benar-benar, nah itu menjadi shodiqullah. Orang yang jujur di sisi Allah Ta'ala. Wa rawa'an an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man talabal ilma siapa-siapa yang Nabi menuntut ia akan ilmu di ghairillah bagi selain Allah menuntut ilmunya nih kada karena Allah ya khruju minad dunya keluarnya daripada dunia hatta ya'ti alaihi ilmu sehingga datang atasnya oleh ilmunya tadi fa yakunu lillah maka jadilah ia karena Allah. Ini orang nama menuntut ilmu ini ya Allah. Jadi ilmunya tadi nang melajari lawannya pula supaya sehingga ini tuh menjadi karena Allah. Wa man talabal ilma lillah. Siapa-siapa ujar Anas bin Malik menuntut ia akan ilmu lillah karena Allah fa huwa qasaimi naharuhu maka bermula ia seperti orang yang puasa naharuhu lalai nusab di siang harinya wal qaimi lailahu dan orang-orang bangun malam dan orang-orang bangun di malam wa inna baban minal ilmi dan bahwasanya satu bab daripada ilmu ya ta'allamuhu ar-rajulu mempelajari akan dia oleh laki-laki
khairun min ayyakuna lahu abuhu bais zahaban, itu lebih baik daripada bahwa adalah baginya gunung Abu Qubais itu nisbah amas. Itu orang nang apa tadi? Orang nang mempelajari daripada satu bab. Lalu gunung gahwah kena diubah Allah Ta'ala amas. Tahu jauh gunung gahwah? Ya ka di Makkah tak karena ada gunung Abu Qubais. Kayak apakah gandanya lah gunungnya? Jadi kita gunung gahwah aja hibaklan amas. Lalu kita sadakahkan itu kada pakai sorong juatinya aja. Habis dari manis sugihnya ini sadakahannya bari banyak kada pahalanya. Luar biasa kada inya. Luar biasa tapi satu bab aja inya mempelajari ilmu lebih hebat daripada itu. Bab kenapa aja bab wudu aja umpamanya tuntung dipakainya umpamanya kan bab wudu tadi nah ini kau wudu aja. Pokoknya dipakainya pahala lebih hebat daripada menapakahkan emas tadi gunung. Gunung Gahwah kita telah apalagi sampai Gunung Malati nang kanal benar itu atau Gunung Pahyang yang kalau Gunung Pahyang kan jujur juga kah tahu kada dapat tongkat makanya bujur-bujur menuntut ilmu ya Allah. Maka menampakkan yang akan dia pada jalan Allah. Fa'anfaqahu fi sabilillah. Wa qila li Abdullah ibn al-Mubarak ila mata yasunu lil mar'i ay yata'allama. Lalu jalan-jalan Ibn al-Mubarak melah dan dikata orang bagi Ibn al-Mubarak orang nang bepender di sini betakun nilah. Ila mata sampai kapan jar orang tu? Yuhsanu lil mar'i yuhsanu lata baris nilah. Yohsanul lil mar'i dianggap bagus bagi seseorang ayat alama bahwa inya belajar. Artinya seseorang itu dianggap bagus inya belajar sampai kapan? Qala ma dama yuqbahu alaihi jahlu selama dijahatkan orang atasnya akan jahil. Yahsanu lahu ta'lim bagus baginya itu at-ta'allum at-ta'allum oleh belajar. Artinya mun kita nenek senantiasa jahil kalat ada kawa mencari kesempurnaannya bang kita nenek iya senantiasa inya tau ba belajar menuntut ilmu kada sin tamat sudah sampai ketuh habis anak sudah iya lagi ketujuh aja nambah menuntut ilmu kada inya merasa belum sempurna lagi ya kalau pasti ada aja celah sampai kapan. Sampai inya itu merasa bagus dengan ilmu. Kawalah kita merasa sempurna dengan ilmu. Kawalah. Berarti artinya nampak senantiasa lah menuntut ilmu. Ini kadang melulus sekolah lebih menuntut ilmu. Saya wahukiyah Ibn al-Mubarak rahimahullah annahu bahwasanya diceritakan daripada Ibn al-Mubarak rahimahullah annahu kana fi halil maut bahwasanya adalah ia pada ketika hendak mati. Wa rajulun indahu yaktubu lahu al-ilma dan ada seorang laki-laki di sisi Sidin itu menulis ia akan ilmu padahal Sidin hendak mati sudah. Iya, masih saja lagi melajari orang. Jadi di sini hingga kalau mati sudah soalnya ada orang menulis ilmu. Pakilalah lebih hadhil halah. Lalu dikata orang pada ini hal tuktabul apa? Pakilalah lalu dikata orang baginya pi hadhil halah tuktabul ilmu. Pada ini hal ditulis akan dia akan ilmu. Faqala la'allal kalimah allati tanfa'uni lam tablughni ilallah. Barangkali di sini ini kalimat tiada bermanfaat. Ia kalimat tadi akan daku yang apa tuh menyampaikan ia kalimat akan daku sampai sekarang. Mungkin artinya kada manfaat tapi kalimat tadi ia menyampaikan aku sampai sekarang tadi.
Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an wallahu a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan sunat mengakalkan niat wudu itu hingga selesai mandinya. Jadi sunat artinya inyanya mengakalkan niat wudu, bukan sekedar membasuh muhanya aja sampai tutung mandi. Ya kan, kenapa jadi niat dikakalkan tadi? Sebab itu kan ada sebahagian ulama yang mendahakan hadas kecil itu tiada masuk ke dalam hadas besar. Jadi apabila kita mengakali apa niat wudu tadi sambil sampai mandi tadi, berarti kan kita ubah tuntung mandi tadi di dalam wudu. Jadi dan sunat mengakalkan niat wudu itu hingga selesai mandi. Maka jikalau berhadas ia dahulu daripada mandinya, sunat baginya mengulangi wudunya. Jadi jikalau berhadas ia dahulu daripada mandinya, babaya tutung berwudu, harus tak untut ulanginya, belum lagi mandi. Ya kan tadi orang hendak mandi wajib itu sunat berwudu, sekali tuntung membasuh batis, harus tak untut ulang. Sunat pulang berwudu bahasa. Mengulangi wudunya itu, itulah yang diitimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Adapun yang diitimatkan Syekh Ramli di dalam Nihayah, maka bahwasanya tiada sunat baginya mengulangi wudunya. Sebab wudunya yang tadi kada batal juga, kenapa jadi kada batal? Dengan sebab inya di dalam hadas besar. Sebab wudu itu bukan kau mengangkatkan hadas, tetapi meringankan aja kalau. Artinya ini senantiasa di dalam hadas juga, biar wudu ini tetap berhadas juga. Jadi apabila datang hadas yang baru, tetap artinya wudunya tadi di dalam hadas. Nah itu nanti ditimatkan oleh Syekh Ramli. Baiknya kalau orang tak hadas besar, lalu dibawa wudu. Bawa wudu itu menghilangkan hadas. Hadas kecil, sedangkan hadas ganal saja kada hilang, apalagi hadas kecil. Lalu dibawa wudu, lalu tak kantut, lalu kantutnya itu batal lah wudunya. Kenapa nanti batal akal ini aja di dalam hadas? Ada ya kan? Karena wudu itu hanya meringankan hadas sebenarnya. Nah itu nang diperpegangi oleh Syekh Ramli. Tapi Ibnu Hajar dari sini kada memandangkan batal juga, kada di sini masalahnya itu sunat pulang wudu bahasa. Sebab ada tegawi modelnya tah kantut tadi, atau modelnya kamih tadi, ya kayak berima kamih bahkan kita itu modelnya model membatalkan wudu tapi kada. Nah gitu. Kata Syekh Ibnu Hajar, bermula niat itu dengan kedua bahagiannya sunat jua, karena memadai niat mandi daripada niat seperti memadai niat untuk daripada khusus niat berkumur kumur syahdar. Jikalau ditinggalkan wudu, artinya kada wudu berarti lah, atau berkumur kumur, atau ditinggalkannya memasukkan air ke dalam hidung, maka yaitu makruh jua. Jadi apabila yang bersangka wihang. Jadi orang berwudu memasukkan banyu atau berkumur kumur itu dalam mulut nilah atau dalam hidung memasukkan air. Itu sunat. Jadi apabila ditinggalkan makruh jua. Dan sunat memperdafati dia, artinya sunat memperdapati berwudu tadi, sekalipun umpamanya separuh sudah mandi wajib awak keingat belum berwudu, nah iya itu sunat berwudu. Atau dikit ban lagi umpamanya tuntung kenapa berwudu, batisnya lagi lalu dikuboy umpamanya telah ingat berwudu, cepat berwudu. Nah itu telah maksud sunat memperdapati akan. Maka kemudian daripada wudu itu sunat bersungguh-sungguh menyempakan air kepada sekalian lipatan badan. Nah ini orang tata cara mandi wajib.
harus liput topang banyu itu ke seluruh badan nah nyaman malah itu mengkubui itu kok ya Allah mengkubui jenak pecampur nama itu blok ta'ala disalit ya gue nanti kita dapat tahan lagi mau di dalam banyu itu kusuk habis ya Allah habis junuknya itu tak terangkat atau bisi selang di rumah apa ngarannya nang mandi nang bacolorot tah Pak mau dibuka tuh mandi nang kayak air hujan ta apa ngarannya songket apa bes sawar gitu kah ya boleh gitu tah apa nyaman banget tuh mandi wajib gitu habis sagepura ini mandi kali itu mandi mengkilat tau. Jadi jisiden dan bersungguh-sungguh menyampaikan air kepada sekalian perlipatan badan seperti perlipatan perutnya dan dua telinganya akan lipatan-lipatan dan puhun kedua matanya puhun kedua mata. Apa tak? Model kelopak matanya nih kan situ ada kelopak model nang bakar pekerut-kerut neta beli-beli peta sampai akan dia banyak di situ sungguh-sungguh dan ekor kedua matanya ekor itu apa tak ekor kedua mata apa ekor aja ada ekor neta ada muk atau ada lihaf ya bahasa Arabnya lihaf itu anu pinggir mata nanti bak ke telinga mana-mana pinggir mata tiba ke talinya nanti bak talinya ada pun muk itu pinggir mata nang tiba ke hidung nang anda pantahi mata dari jadi muk lah nah itu je sini ekor ati ekor tu apa ano jekita ujungnya nah ekor tu ujung tiba ke talinya atau ujung tiba ke hidung tu dicatat itu. Jangan nganga kata karuan. Nganga. Dan di bawah yang berhadap daripada hidungnya. Nang di bawah yang berhadap daripada hidung. Karena yang demikian itu terlebih menghampirkan kepada kepercayaan daripada sampah air kepadanya artinya terkadang bisa banyu terkadang sampai dan terlebih menjauhkan daripada berlebih-lebihan mencocorkan air kemudiannya maka sunat menyalat-nyalati puhun rambut kepala dan bulu mukanya ini sama aja juga orang berwudu lah nanti wajibnya lah ada boleh berlipatan memakai banyak ya Allah makanya jadi dikusuk standar aja bilang hendak sagapura yang sederumnya teman-teman itu sudah ada termasuk buang-buang banyak menambi jalan mandi wajibnya itu berapa mutjar 4 mutjar mandi wajib 4 mutjar itu 4 segantang kita dikit aja apabila sidir wudu aja kesannya semot dan sekalian bulu mukanya dan badannya kemudian ini kan masalah sunat nih maka sunat mandiruskan air atas kepalanya mandiruskan apa-apa
mengubah kemudian maka atas sebelah kanannya yang pihak hadapan kemudian pada pihak belakang. Kemudian ada sebelah jiwanya yang pada pihak hadapan kemudian yang pada pihak belakang. Itulah. Karena mengikut PL Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka perintah yang demikian itu bersalahan dengan perintah man. Di sekira-kira tiada berpindah ia pada mandi mayat pada pihak belakang melainkan kemudian daripada selesai daripada yang pihak hadapan kedua belahnya. Karena mudah mengerjakan perintah yang dahulu itu bagi mandi orang yang hidup. Kalau orang hidup kan nyaman, kalau mayat itu tengah kita. Bersalahan bagi mandi mayat karena lazim daripadanya berulang-ulang membalik mayat dahulu daripada masuk membasuh sesuatu daripada yang sebelah kirinya. Kata Syekh Ramli di dalam Nihayah. Diperbuat jasidinilah mayat diperbuat pada mandi orang yang hidup. Gitulah. Kata Syekh Ramli di dalam Nihayah, jikalau diperbuat pada mandi orang yang hidup pada barang yang diperintah mandi mayat, niscaya hasillah baginya asal sur sunat. Artinya orang yang hidup itu dimandiin seperti orang memandiin mayat biasanya. Biasanya kan mayat kayak orang memandiin umpamanya kan gitu. Jadi orang yang hidup itu hasil jasid sunat. Dengan sebab bagi yang di pihak hadapan sebelah kanan tiada bagi yang di pihak belakang daripadanya karena terkemudian daripada yang pihak hadapan terkemudian nyata kemudian karena terkemudian ia artinya terkena kita daripada pihak yang di hadapan sebelah kiri maka itu makruh juga. Bermula tertib yang tersebut itu sekali ini itulah yang dihendaki oleh orang yang berkata sunat tertib pada mandi. Jadi kurang nambah tertib pada mandi itu hanya sunat semalam. Kadang sama wudu lah. Kalau wudu tertib itu nampak wajib. Dan sunat pula menggosokkan barang yang sampai wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala